Gerobak Partai Perindo kembali disalurkan ke tangan-tangan rakyat kecil yang memiliki semangat besar untuk mencari nafkah. Dua gerobak Partai Perindo secara langsung diberikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo beserta Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudipyo di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Gerobaknya tentunya memiliki jenis yang berbeda-beda supaya bisa membantu bukan hanya satu jenis usaha saja, tapi juga usaha yang lain-lain. Seperti ini gerobak sayur, ya ini gerobak apa ini, mie ayam, ya nanti gerobak apa lagi. Intinya begini, program gerobak ini kami aktifkan lagi seperti dulu dengan tujuan bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian dalam meringankan atau membantu ekonomi rakyat. Bahwa mereka bisa menjadi berusaha dengan lebih baik lagi karena dengan gerobak yang baru dan mereka dapat mendapatkan penghasilan yang lebih lagi supaya mereka dapat mencukupi keluarga mereka. Penerima gerobak Rumsiah dan Abdurrahman tak kuasa menahan haru saat menerima bantuan gerobak Partai Perindo. Rumsiah yang sehari-hari berjualan mie ayam ini mengaku sangat terbantu lantaran gerobak lamanya telah rusak. Pertama-tama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dikasih rezeki lewat di tangan Bapak Ketua Umum Partai Perindo. Saya senang banget, Pak, punya gerobak baru. Alhamdulillah, terima kasih, benar-benar terima kasih. Bisa membantu rakyat kecil yang peduli sama rakyat kecil. Partai Perindo juga memberikan bantuan modal, pembinaan, serta pendampingan kepada pelaku usaha kecil agar mereka bisa berkembang di tengah kemajuan digital. Tim Liputan iNews melaporkan.